Jajaran Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan puluhan remaja yang sedang pesta miras. Selain itu, polisi juga mendapati sejumlah remaja yang membawa alat kontrasepsi, obat kuat, serta satu orang yang membawa senjata tajam jenis pedang. Guna mengantisipasi peredaran minuman keras dan gerombolan bermotor, jajaran Polres Tasikmalaya Kota terus melakukan patroli malam skala besar. Operasi skala besar ini diawali dengan penggerebekan lokasi yang diduga sering dijadikan tempat pesta miras di Jalan BKR, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di tempat tersebut, polisi mengamankan 6 remaja yang tengah pesta miras jenis tuak. Tak hanya itu, dari dalam tas pelaku, polisi juga mengamankan miras dan alat kontrasepsi serta obat kuat yang disimpan dalam tas. Dari 6 remaja itu, 3 diantaranya anak yang masih di bawah umur. Oleh polisi, pelaku dan sejumlah kendaraan dibawa ke Mapolda Tasikmalaya untuk pemeriksaan. Dari Tasikmalaya